Oke, Spotovapers semuanya, Om Juna sudah berada di Bandara Ngurah Rai dan kali ini bakalan berangkat ke Jakarta ngadirin JIV ya, Jakarta International Vape Expo 2022 bersama Cici, Ian, sama Memeng. Oke, nanti pembahas aja terus ya, seperti apa sih keseruan di JIV. Oke, thank you. Oke, nah, Om Juna sudah mendarat nih di Bandara Soekarno Hatta dengan selamat dan cuaca di sini agak sedikit mendung-mendung gimana gitu ya, habis hujan. Oke, sekarang Om Juna mau cari makan dulu, habis itu istirahat. Nggak tahu deh, habis itu baru nanti kita langsung meluncur ke JIV Jakarta International Vape Expo 2022. Oke, ditunggu. Ditunggu aja keseruannya nanti seperti apa di sana. Oke, nanti Om Juna videoin, Om Juna bakal videoin nanti, oke. Stop Evers, kali ini Om Juna lagi berada di hotel ya, lagi menikmati fasilitas hotelnya, swimming poolnya, jadi berenang dulu biar ada gerak-gerak sedikit lah, karena cuaca di sini sangat tidak mendukung ya, agak-agak dingin. Karena hujan dari pagi sih, hujan di sini. Nah, ini baru reda, jadi udaranya agak dingin. Jadi Om Juna olahraga dulu sedikit sebelum menghadiri nanti JIV Jakarta International Vape Expo 2022 ya, di JIV Expo nanti. Jadi buat serta apa semuanya, tonton terus channel YouTube Juna Vape Store. Bakalan ada keseruan mungkin nanti kita di sana. Nanti apa sih? Ada apa aja di Jakarta International Vape Expo 2022 nanti, oke? Tonton terus, jangan kemana-mana. Oke, Super Vapers, kali ini Om Juna sudah jalan menuju JIV Expo ya, jadi kita sudah ke JIV ini, Jakarta International Vape Expo 2022. Om Juna jalan kaki, kenapa? Karena mobil nggak bisa masuk. Macetnya, emang keras hidup di kota ibu kota ya. Jadi macet total, bener macet total, sampai mobil nggak bisa masuk. Jadi bayangkan kalau Om Juna ngikutin macetnya, mungkin saja acara sudah selesai, Om Juna baru nyampe. Nah itu dia. Oke. Ini nih macet banget di sini, bener macet banget. Oke, sudah bebas semuanya. Nanti lagi langsung aja, nanti kalau sudah nyampe di acaranya bakal Om Juna videoin lagi, oke? Oke, sudah bebas semuanya. Nah, Om Juna mau beli tiket dulu ya, mau beli tiket. Ya. Oke, jadi Om Juna masuk sama Cici, dua orang. Wait, ya, seperti apa sih di dalam, ntar. Oke, ayo, udah dapat tiketnya nih ya. Udah dapat tiketnya, jadi tinggal masuk aja. Oke, see you.
nervous. Om Juna naik bajaj ini ya, lagi naik bajaj. Nikmat banget nih di Jakarta, seru-seru. Benar seru. Naik bajaj, bosan naik mobil-mobil ber-AC. Ini AC alam nih, keren. Awas sih lo bang bajajnya kena jilin. Oke, sedot seruput dulu fitnya. Dapat endorse dari Get Fit nih. Semuanya, nah kali ini nih Om Juna sudah mau balik ke Bali ya, ke Denpasar Bali, mau jualan lagi, berjuang lagi, karena kemarin Om Juna sudah menghadiri JV Jakarta International Vape Expo 2022. Tuh acaranya keren banget, ada apa aja di sana seperti yang tadi kalian lihat di videonya Om Juna. Tapi Om Juna nggak bisa ngambil video banyak ya, karena suasana di sana tuh memang benar-benar seru sebenarnya. Cuma Om Juna bisa ngambil sepenggal-sepenggal aja. Om Juna ketemu banyak orang-orang hebat di sana. Terus orang-orang yang berjuang di dunia vape ini, yang bisnis di dunia vape ini, orangnya benar-benar hebat. Jadi Om Juna ketemu sama mereka semua. Jadi pengalamannya seperti apa sih di sana itu, kemeriahannya seperti apa sih? Nah, di sana itu Om Juna baru masuk itu sudah dikasih apa namanya ya? So gitu itu. Hampers lah istilahnya, baru masuk dan kasih hampers. Terus ada kita lihat kanan kiri itu udah banyak boot ya, boot tentang produk-produk vape yang terbaru, yang sekarang kebanyakan pot tuh. Pot, kenapa sih pot ya? Karena simple ya, mungkin karena simple itu jadi pilihan orang banyak sekarang, banyak. Tapi vape nggak kalah saing juga, banyak juga ada boot vape yang terbaru. Nah di sana itu produk-produk terbaru tuh, jadi kita tahu nih, jadi ini bakalan launching nih, bakalan ada nanti ini produk ini udah ada sampelnya. Terus liquid apa yang bakalan muncul tuh ada juga di sampelnya nanti. Nah di sana ya sampelnya di sana. Jadi Om Juna udah cobain rasa-rasanya, Om Juna sudah lihat device yang bakal keluar, dan nggak juga gitu juga ya, banyak juga daripada brand-brand itu ngasih ke Om Juna sampelnya. Jadi Om Juna nanti bakalan coba itu. Tapi di sana Om Juna udah nyoba juga, nggak ada yang jelek, mantap semua, bener. Nah setiap booth tuh ada, mereka ada promo-promo juga, ada pengenalan-pengenalan produk juga. Bahkan bukan hanya orang Indonesia aja di sana, bahkan Om Juna lihat di sana ada orang dari Cina lah, dari mana ya, kemarin Hong Kong ada juga, banyak di sana ada pakar-pakar vape ya. Jadi YouTuber, nah Om Juna juga banyak ketemu YouTuber di sana, YouTuber vape ya, orang-orang yang berkompeten di bidang vape. Dan juga Om Juna banyak ketemu sama artis-artis ya, kayak kemarin ada Atmes ya, ada Atmes, ada Ariel, ada Judika, ada Dewi Persik, ada Mas Anang juga, ada juga itu komandan saya tuh, polisi dapan saya tuh, Pak A M Ambarita ya, MP Ambarita. Oke bang, horas bang, itu dia, itu polisi kebanggaan Om Juna. Juga Papers juga, Slang juga ada konser di sana, kemarin kakaknya juga di sana ya, di boothnya Fabzu sama 3C. Di sana Om Juna juga banyak juga ya, Om Juna ngambil barang juga ya, bakalan Om Juna jual di toko, dan Om Juna kenalin buat kalian semua di tokonya Om Juna nanti. Jadi kesimpulannya di sana seru banget, meriah banget, dan Om Juna berharap nanti di Bali kita bisa ngadain seperti itu. Ya, Om Juna berharap nanti di Bali bahkan lebih wow lagi, lebih keren lagi nanti acaranya. Mudah-mudahan kita bisa nanti ya. Makanya Semeton Vapers semuanya, Semeton Vapers Bali semuanya, sebarin lagi tuh. Di sana itu dari ujung A sampai ujung B jalannya macet total. Acaranya tuh mantep tuh, acara vape-nya. Pokoknya bikin gebrakan lah istilahnya, pokoknya rame sekali di luar, di dalam tuh full rame. Oke, dan Om Juna nggak sampai habis nih kata-kata ya, mau bilang apa, pokoknya wah banget, acaranya seru banget, dan terima kasih sekali buat yang ngadain tuh acara ya, J99 ya, kalau nggak salah sih acara J99, itu Juragan 99 ya, itu yang ngadain acaranya, terima kasih banyak. Dan Om Juna juga sudah melihat acaranya, seperti wow, keren banget, pokoknya keren banget. Dan Om Juna kesana sama Cece juga, sama Cece istrinya Om Juna, sama Cece Juna ya. Jadi di sana juga dia banyak kenal-kenal orang yang di bidang vape juga tadi ya, artis-artis juga, apa ya, banyak sih.
Sampai nggak bisa berkata-kata nih Om Juna nih, pokoknya seru banget. Dan kita di Bali jangan mau kalah deh, pokoknya nanti kita bikin yuk. Oke, makanya buat vapor semuanya, yuk sebarin penggunaan vape lebih banyak lagi, penggunaan pod lebih banyak lagi, biar beralih lah ya. Kemarin juga Om Juna lihat salah satu baju ya yang ada tulisannya itu, why you kiss cigarette if you kiss the max flavor gitu ya. Jadi istilahnya, kenapa nggak mau isap satu batang rokok jika kamu bisa menikmati berbagai macam rasa, yaitu gunakan vape. Nah itu dia. Oke, sudah apa semuanya, sekian dulu review dari exponya, kunjungan ke Om Juna ke acara Akbar Expo-nya, keren sekali JV itu ya, Jakarta International Vape Expo 2022, itu acaranya seru banget, thank you banget. Dan hanya sekian yang bisa Om Juna sajikan buat kalian semua, dan nanti mudah-mudahan Om Juna bisa explore lebih banyak lagi. Oke, terima kasih semuanya. Om Santi 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 Om, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Nama Budaya, salam sehat buat semua bebas semuanya. See you, bye-bye. We'll be right back.